Direktorat Polisi Perairan atau Ditpolair Polda Jambi kembali melaksanakan rilis kasus penyelundupan 92.000 ekor lebih benih lobster. Terhitung ada 92.480 ekor baby lobster berjenis pasir, sebanyak 89.860 ekor, dan baby lobster berjenis mutiara sebanyak 3.385 ekor yang diamankan anggota Ditpolair Polda Jambi, Markas Unit Kampung Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dirpolair Polda Jambi Kombespol Fauzi Bakti Mochi mengatakan dua orang yang ikut diamankan ini merupakan warga Tanjab Tim. Peran tersangka tersebut sebagai kurir dan ini bukan kali pertama mereka melakukannya. Keduanya berhasil diamankan petugas saat membawa baby lobster tersebut menggunakan pompong. Namun, pihaknya masih menyelidiki siapa pemilik baby lobster tersebut maupun orang yang bertanggung jawab dalam proses penyelundupan menuju Singapura. Kedua tersangka tersebut dikenakan pasal 88 UUD nomor 45 tahun 2009 dan pasal 55 dan 56 KUHP. Setelah kita bongkar, yang membuka barang bukti ini, kota ini adalah yang di belakang saya. Mereka mau buka sendiri. Pada saat dibuka, mereka tahu bahwa itu adalah bibit lobster. Nah, setelah itu kita amankan ke Markas Unit Absoduo, Kampung Nelayan, Kampung Laut, kemudian baru kita geser ke Mako Polai. Total seluruhnya sekitar 92.480 ekor. Itu terdiri dari mutiara ada 3.385 dan sisanya 89.460 dari jenis pasir. Nilainya berapa nih, Pak? Nilainya karena kemarin saya ada koordinasi dari pihak BCA IPM, total kerugiannya sebesar 14.095.000.000. Asal barang, Pak? Nah, asal barang masih kita dalami karena info dari hasil pemeriksaan kita itu dari Jambi. Hanya kita lagi dalami lagi. Jambi dari mana, Pak? Nah, kemungkinan dari luar Jambi. Tujuan? Ya. Tujuan dari hasil pemeriksaan kepada mereka tujuannya ke Singapura. Modus penyelundupan, Pak? Modus penyelundupan seperti biasa. Jadi mereka mengirim barang ini dengan mobil dari Jambi. Nah, mobil ini dikirim dari Jambi. Nah, mereka langsung ditelepon. Nah, ini kita lagi dalami siapa yang penanggung jawab di sini. Itu kita lagi pedalami pemeriksaan. Jadi barang ini ditanggung dari Blok A. Blok A Geragi di Kuala Lagan. Dengan tujuan dari Jambi, Peggy Novita, Tribrata TV. Salam Tribrata.